Halo teman-teman, balik lagi channel gua Extreme Tech. Kita lanjut lagi Captain Tsubasa Dream Team. Kita lanjut Hidden Scenario teman-teman. Jadi yang kali ini gua bahas Jun Misugi All Japan Junior Youth. Oke, kita lihat requirement-nya dulu teman-teman. Jadi itu German player all stat plus 80%. Jadi direkomendasikan pakai pemain Jerman karena dapat buff 80% all stats. Oke, sebentar. Oke, kita lihat dulu musuhnya itu apa skill-skillnya teman-teman. Oke, jadi yang pertama safety zone status plus 100% kalau shoot dari luar. Udah gitu ada cuacanya itu salju, snow. Gitu. Udah gitu ada Japanese player killer status plus 100% teman-teman. Jadi tidak direkomendasikan pakai pemain Jepang. Oke, udah gitu kalau pemain itu Japanese player killer 50%. Terus ada cuacanya salju sama nih yang paling penting ya teman-teman ya. Opponent ya. WY player ya, WY player all stat min 80%. Jadi boleh pakai pemain selain Jepang, tapi kalau bisa jangan yang WY. Karena kalau WY itu minus 80%. Oke, udah nggak ada ya, kita langsung lihat. Oke, jadi misalkan kayak begini nih, ini Levin ya. Ini Levin WY ya teman-teman ya, berarti nggak bisa kita pakai Levin WY. Jadi kita pakai yang JY teman-teman, pakai yang JY bentar. Ada nggak nih gue stoknya nih? Oke, kalau bisa jangan pakai pemain Jepang ya teman-teman ya. Kita pakai yang lain selain Jepang. Oke, kita pakai Xiao Jungkwang ya. Kita pakai Xiao Jungkwang. Terus kita lihat yang lain. Ini JY. Ini JY. Mullernya juga JY. Yang penting tuh kipernya ya teman-teman ya. Kiper kalau teman-teman punya Muller ini teman-teman boleh pakai ya teman-teman ya, karena dia ada itu anti salju teman-teman, dia ada anti salju. Oke, pakai Clifford ini bisa nih. Ini WY. Snyder. Snydernya Snyder apa nih? Oke, kalau Snyder ini nggak kena buff ya teman-teman ya. Cuman gua mau tunjukin yang Snyder yang ini aja teman-teman, yang ini. Buat teman-teman yang nggak punya Snyder DF, nah ini Snyder ini teman-teman. Ini Snyder ini dia tuh anti salju. German player buff, Wakabayashi killer sama Japanese all set min 5%. Oke, sebentar kita cari Levin. Levin. Pierre. Oke. Oke, ini WY. Berarti kita ganti ke sini. Ini WY enggak ya? OJY, oke.
kita langsung coba. Oke teman-teman, yang belum subscribe channel gue, teman-teman boleh subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Oke, kita coba. Jadi karena cuacanya itu salju, itu speed pemain kita jadi menurun, teman-teman. Kecuali pemain itu anti salju ya. So kan kayak Snyder itu tuh tadi tuh, Snyder peti itu ya. Itu anti salju, dia tetap normal speednya, teman-teman. Oh, kan tetap normal. Oke, ini kita kasih ke Dias. Kalau pemain WY itu statusnya turun 80%, teman-teman. Jadi percuma. Aduh, jangan ya. Sebenarnya nggak susah, teman-teman. Tinggal kita otak-atik aja. Minimal itu pemain kita jangan pemain WY. Selain WY lah, teman-teman. Jadi kita target cetak hat-trick, teman-teman ya. Kalau hat-trick sudah, kita auto-win. Oke, tuh agak lama ya si Margus ya, karena Margus bukan anti salju. Tuh, kalau Jerman player tuh tambah buff 80%, teman-teman. Jadi gila banget statusnya. What? Waduh. Bisa gitu ya. Oke, kita coba ke Snyder. Oh, Snyder-nya tuh gila banget tuh. What? Gila. Penpeti loh padahal loh. Oke, ini Snyder yang ini bagus ya, teman-teman ya. Wakabayashi killer. Oh. Gila. Ini kalau teman-teman lihat, teman-teman tinggal colok skill S. Fire shoot boleh atau enggak dupe apa tuh, dupe Snyder DF boleh, teman-teman colokin Neo Fire ya. Neo Fire. Yoshi koi. Yoshi. Iku za. Koko da. Oke, di shoot. Mau dijajal ya. Muller gua ya. Neo Tiger. Wah, gila tuh lihat Muller gua tuh. 35.000. Tes lah pakai inilah. What? Oke. Kayak bunak. Wah, kerebut ya. Sup. Kalau PR yang merah itu PR WY ya, teman-teman ya. Kalau bisa jangan dipakai. Aduh, belum hidup ya. Eh, pasti nggak. Fire shot. All Japan Junior Youth Killer. Bentar.
Oke, kita satu lagi teman-teman, cetak pakai Snyder. Mungkin kita pindahin slidernya di tengah biar gampang. Jadi kalau teman-teman nggak punya slider DF, teman-teman pakai slider peti. Yang ini nih, yang fire shoot ya. Fire shoot B. Kalau teman-teman nggak punya, males nyari ini, naikin ini, ya pakai slider DF. Kalau nggak punya dua-duanya, ya lihat aja teman-teman, slidernya adanya yang mana, asal jangan yang WY. Kan slider ada banyak ya teman-teman ya. Makeru ga? Shoubu da. Koko da? Oke. Ore ga field no champion da. Bunak udah lama ya, belum ada pemain baru ya teman-teman ya. Terakhir itu DF Bunak yang merah ini teman-teman. Sebelum abis itu udah nggak ada lagi. Mungkin bentar lagi mungkin bakal keluar Bunak baru ya teman-teman. Oke, kita langsung kasih ke Snyder. Yoshi, chance da. Ika. Oke, hat-trick Snyder-nya. Fire shot. Oke, critical rainbow aja mental loh. Memang Snyder peti ini cocok ya teman-teman buat lawan Japan Youth. Woi, gila. Oke lah, kita autoin aja teman-teman supaya ngirit waktu. Jadi pertama itu teman-teman pakai pemain kalau misalnya Jerman ya. Kalau teman-teman nggak punya banyak pemain Jerman, itu pakai pemain selain pemain WY teman-teman. Jadi diliatin dulu ini pemain ini WY apa JY gitu, atau kan selain dua itu. Yang penting jangan WY, karena kalau WY status minus 80%. Udah gitu yang penting juga teman-teman jangan pakai pemain Jepang, karena pemain Jepang juga statusnya ngedrop gitu. Udah gitu warna bebas. Kiper kalau bisa Muller hidden ability ya teman-teman ya. Kalau nggak ada yang lain juga nggak apa-apa. Oke, sebelum itu kita ngeteng dulu teman-teman, karena gua belum ngeteng. Oke, kita coba yang free dulu. Temen gua ngeteng pada dapat cult teman-teman. Gua suram. Waduh, ini aja suram. Gua yang free-free begini gua belum pernah dapat ya, teman-teman ya. Belum pernah dapat gua. Oke, kita coba Misaki. Oke, burungnya satu, suram. Oke lah, kita coba ngeteng sekali teman-teman. Si cult ini siapa tahu nongol cult. Ya, nongol cult ya. Gua kepengen sih sebenarnya teman-teman ya, semuanya kepengen ya. Ayo dong. Set. Burungnya 4 ya. Nyala bro. Natu. Oke, okay. SSR. Kalt, please.
please. Tachibana nih. Ini Tachibana jadul ya teman-teman ya. Ini DC generasi awal-awal teman-teman. Oke, segitu aja video teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.